Namaku adalah John. Aku kuliah di salah satu universitas swasta yang berada di Bandung. Aku memilih jurusan Teknik Informatika sebagai program studiku. Aku mengira kuliah segampang apa yang ada di benakku, yang merupakan sesuatu hal yang mudah untuk dijalani. Namun kenyataan yang kualami adalah sebaliknya. Aku merasa apa yang kulakukan tidak sesuai seperti apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa. Aku malas mengerjakan tugas dan sering bolos kuliah. Namun, di saat keterpurukanku, teman-temanku tidak membiarkan aku terjatuh lebih dalam karena kemalasanku. Hey John. Tung. Gimana kabar? Sehat. Kenapa lu kemarin gak masuk? Biasa gak, malas. Malas? Kok bisa malas sih? Tunggu, Tung. Emangnya kita uji tugas kemarin ngapain? Kemarin itu bagi kisi-kisi. Dosennya ngasih kisi-kisi buat ujian minggu depan. Minggu ini kita nggak masuk, dong? Nggak masuk. Kita minggu ini minggu tenang. Itu. Kamu jangan marah, Jo. Bentar lagi kita UAS. Sekarang kita udah semester berapa? Ya, dia juga sih, Tom. Tapi yang namanya apa sih? Dia mau gimana, kan? Hai, Ben. Hai, Toy. Dari mana kalian? Biasa. Lagi baru pulang kampus. Iya. Lagi ngapain? Kok lagi dulu aja nggak ada teman sini? Oh. Begini, sebenarnya juga aku mau seperti kalian. Rajin dan belajar. Tapi nyatanya, ya begini. Aku tidak bisa seperti kalian. Maka dari itu, kalau kamu merasa punya kelemahan, harusnya kamu berusaha memperbaiki kelemahan kamu. Bukannya jadi malas belajar, kita kan bentar lagi udah mau lulus, udah mau wisuda. Bukannya kamu mau kita wisuda bareng? Iya, benar apa kata lu, Ben? Ya, kalau cuma ngomong aja sih,
Ya siapa aja pun bisa kok. Tapi kan ini masakannya kan sama aku. Ya aku yang jaga nih ya. Ya aku rasa ini sulit. Jika kamu merasa sulit memahami apa yang dikatakan dosen, ya kamu harus giat belajar di rumah membahas-bahas yang dikatakan dosen itu. Kamu pikir aku dulu langsung paham apa yang diajarkan oleh dosen? Tidak, John. Aku terus berusaha. Tidak segampang itu. Sudahlah, kalian berdua tidak usah sok menyemangati aku. Aku tahu siapa diriku dan batas kemampuanku. Yang perlu kamu tahu, John, batas kemampuan kita itu kita nggak tahu kalau kamu nggak berusaha. Ya, kamu berusaha dulu, terus tahu kau di mana batas kemampuanmu, lakukan yang terbaik dulu. Iya, John. Bini bicara yang sesungguhnya apa yang dialami semua orang, termasuk aku, kamu, dan juga dia. Lalu, apa yang harus ku lakukan supaya aku lebih termotivas? Ya, gampang sebenarnya, John. Kamu ingat aja apa yang selama ini kamu cita-citakan. Maksudmu? Ya, maksudku kalau misalnya kamu pengen menjadi mahasiswa yang berprestasi, ya kamu ingat itu. Kamu harus berusaha mencapai itu. Bisa kamu. Iya, benar banget tuh, John. Kemampuan seseorang dapat ditingkatkan dengan cara banyak belajar dan bergiat. Yang menjadi masalahnya, Kak, aku tidak yakin dengan kemampuanku. Aku kan bodoh. Aku tidak seperti kalian yang mudah sekali paham. Udahlah, John. Kan gue udah bilang, semua itu perlu diusahakan, John. Gimana sih? Ya benar, John. Kamu sekarang ini seperti ini karena kamu tidak melakukan apa-apa. Coba besok kamu lakukan apa-apa, pasti di kemudian hari pasti akan lebih baik, John. Ya bilang, percaya. Iya, kamu semangat dan lebih bergiat ya, John. Ya sudah, aku akan mencoba berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi diriku. Terima kasih atas nasihat dari kalian berdua. Iya, sama-sama, John. Kita kan teman. Iya, John. Kami itu sangat berharga buat kami, John. Makanya kami gak mau kau nanti menyesal di kemudian hari agar kita bisa lulus bareng-bareng, John. Itu aja sih. Mulai saat itu, aku mulai menyadari bahwa kuliah adalah prioritas utamaku untuk mencapai cita-citaku. Dari mereka juga, aku belajar makna dari persahabatan itu. Yaitu, seorang sahabat tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita dalam permasalahan yang amat berat, karena mereka akan merasakan apa yang kita rasakan juga. Itulah arti seorang sahabat sejati. Danny on the track, boys.